Nah, beratnya aku kan sampai sekarang kaki masih sakit. Aku sebenarnya tidak ada niat nak nusuk dia kan, tapi maksud aku dia berhenti baik minta maaf bang. Itu cukup bagiku. Akhirnya aku ngerasa hina sebenarnya. Karena aku kan penjalan kaki kan, jualan keliling. Sedangkan dia pakai sepeda motor. Jadi maksud abang tuh abang puas sudah nikam gini, udah puas gitu. Misal itu baik aku hilap sebenarnya. Jadi abang kan bawa aku dagang pempek nih. Iya. Kenapa bawa pisau bang? Itu kalau anak-anak kecil kan minta diirisi, minta potong 3-4. Kemarin sore ya kami mengamankan satu orang TSK kasus penganiayaan yang terjadi di pangkal jembatan Hauduri. TSK inisial R ini dagang pempek keliling. Kemudian pada saat dia mau menyeberang, ada pengendara motor nyenggol dagangannya. Cuka untuk dagangnya itu tumpah. Namun korban tidak tahu karena permasalahan itu, sehingga tetap melanjutkan perjalanan. Oleh si TSK ini dikejar dari belakang dengan menggunakan pisau, langsung menusuk punggung daripada korban. Berapa tusukan? Satu tusukan, kemudian orang rame, kemudian tersangka ini sempat terjun ke bawah jembatan. Sungai? Ke sungai, Sungai Batanghari. Berkat bantuan dari masyarakat, dapat diamankan yang bersangkutan. Kemudian ada efek dari perbuatan yang bersangkutan pada saat kejadian itu menyebabkan macet baik dari arah Simpang Rimbo maupun dari arah Muara Jambi dan dari arah Telanai. Pasal yang diterapkan, kita menerapkan pasal 351 ayat 1, ancamannya 5 tahun. Yang siangnya merah-merah. Telak lah itu. Kucing itu. Kucing itu.